Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali lagi bersama saya Rukombo. Dan beri lagi kita akan review game terbaru guys. Nama gamenya adalah War War 2 Battle Combat EPS game. Versinya sendiri itu 2.22. Dan game ini gak tahu online atau offline, nanti gue cek sendiri. Untuk ukuran downloadnya sekitar, ukuran downloadnya sendiri itu 387 MB. Dan itu karena kan itu APK doang. Nanti kan download OBB-nya atau instalnya di installernya guys, langsung kebuka aja gitu ya. Untuk mode-nya sendiri itu adalah dapatkan sumber daya daya tanpa melihat iklan guys ya. Jadi kita melihat iklan dapat hadiah iklan gitu, tapi nggak melihat iklan gitu guys ya. Oke, langsung aja kita bermain gamenya, let's go. Oke guys, dan mode-nya dari ccflight.com guys, dari mode atau website mode dari China sana guys ya. Untuk dapatkannya War War 2 Battle Combat ini belum pernah gue cobain gamenya. Yang kemarin itu apa ya? Apa udah pernah gue downloadin guys ya? Gue juga lupa guys ya. Coba kalian kalau pernah gue komen di bawah, dan gue langsung dapat ambil aja imbalannya. Oke, dapat gol. Kita mau lihat iklannya, di mana kah iklannya? Oh ini guys, yang pre diamond ini guys ya. Pre diamond, pre gold. Coba kita coba. Dan moodnya berhasil guys. Kita beli lagi. Tonton iklan. Ah, dapat 5 gold. Lagi ya dapat di ah habis iklannya guys ya. Mungkin per hari dapat iklannya kayaknya mod ini guys ini. Mod Boss Simulator Indonesia. Oke guys, kita lihat settingannya dulu. Agak lumayan budek gitu ya. Dan ini untuk gold settingannya. Oke guys, seperti itu ada controlnya. Gitu. Untuk grafiknya. Oh my god guys ya. Untuk grafiknya bisa sampai ultra dan 60 IPS. VOG-nya diaktifkan, ruang pandangnya kita naikkan dulu guys ya. Dan kita ganti ke tinggi ya. Takutnya nge-lag lagi. Atau medium aja lah. Pada nge-lag. Oke, kita kembali. Dan ini ya grafiknya ternyata lumayan. Dan kita lihat gameplay-nya, atau kita beli dulu, belanja mungkin. No. Beli senjata di mana sih? Ini. Oh ini guys, perlengkapan kita bersenjata. Kita buka guys, dapat gold ini ya. Aduh sayang dong. Sayang dong. Oh ini. Oh, senjatanya legend-legend semua guys, dari Perang Dunia Kedua. Yeah. Butuh level 37. Butuh level 30. Dan masih banyak lagi. Oke, kita bisa upgrade mungkin. Nanti aja guys ya. Slotnya bisa dibuka. Oke, langsung kita pertempuran aja guys ya. Dan kita lihat gameplay dari gamenya. Kita udah setting ke medium, takutnya ngele-ngele guys ya. Untuk patah-patah takutnya. Jadi kalau kalian punya apa ya, high, kita coba pakai yang ultra guys ya. Menunggu penain. Oke guys, jadi ini gamenya online ya, karena ini membutuhkan pertandingan melawan multiplayer. Oke, ini dia guys, udah gue pernah mainin belum sih ini game? Kayaknya udah pernah gitu. Oke guys, oke. Auto tembak guys, auto tembak, auto tembak. Oke, okay, oke, okay, mat. Wih, ngekill dong. Oke, kita isi darah dulu. Wih guys, kayak game di PS2 itu guys, apa sih? Call of Duty itu guys. Oke, okay. Tapi ini perangnya bisa lawan atom. Macam-macam Anda ya. Oke, kita klik dulu nyawanya. Oke, oke, di belakang, di belakang. Hah, ganti senjata gimana? Wih, senjata gimana? Oh, wih, masih menang dong. Masih menang, guys. Wow, di depan, di depan. Di atas, di atas. Wih, ngekill lagi dong. Guys, ini serumpah nih, bukan bot ini gisetannya. Apakah ini bot atau orang beneran guys ya? Ya kali. Headshot guys, gila. Gila, gua pertama kali main udah langsung GG, gimana nih? Kita lihat guys. Oh, itu dia musuh. Oke, musuh di situ. Di bawah satu, di bawah satu. Awas ada bom.
monyong. Oh gitu cara matinya guys ya. Oke langsung kita pertempuran aja. Kita ngekill berapa tuh guys? Gila udah langsung GG gitu. Kita balas dendam guys ya. Walaupun gak boleh balas dendam, kita harus balas dendam untuk pertandingan ini. Dimana tuh? Dimana tuh? Weh! 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 Oh mampus kau ya. Itu dikit satu. Lompat. Wuuuuh, ngekill lagi dong. Isi darah dong, oh, penuh. Gak kelihatan kehalangan mic. Ayo, ayo. Wow, wey, man. Man, man, santai man. Mampus lo. Kena gak tuh? Aduh, ngekill lagi dong. Mundur, aku takut. Nanti dibilang sombong. Oke guys, kita mengungguli pertandingan ini dengan skor 814. Iya itu. Oke, di depan ada satu. Oke, sini bang, maju bang. Monyong, abis itu peluru. Kok gua lata ya? Sorry guys ya. Kok gua lata gitu. Gila, baru respon langsung. Respon lagi. Respon ya. Udah langsung kita ngekill. Oke, kita ke depan. Gila, seru banget di game guys ya. Oke, bener-bener combat banget. Oke, bentar. Musuh di mana nih? Wait, it. Gue serang kau dari belakangnya. Emang enak kok. Headshot baby. Gila guys, auto nembak tuh enak banget sih. Biar gak capek gitu ya. Bentar dulu. Oke, di atas ada orang nih. Mamam itu the bomb. Wait. Santai. Oke, udah sebentar ini guys. Oke, kita ke belakang. Wow, depan. Jangan macam-macam gue. Gila. Gue kok pro banget sini guys ya. Apa jadi YouTuber ini aja gue? Enggak dong. Oke, itu di depan satu. Weh, habis pulunya dong. Udah mati udah ini. Ih, malu dong kalau sama pistol. Isi darah dulu, guys. Bang, bagi peluru dong. Peluru hijau. Enggak paginya peluru kita, guys. Oh, wait, santai, Bang. Saya sedang gadar, guys. Bentar, oke. Okay. Sini kau berani. Kaki kosong dong kau berani, anjay. Ayo. Ini gua daguin loh. Bentar. Ih, oke lagi dong. Oke guys, 16 detik lagi. Oh, di depan. Waduh. Aduh. Tadi gua pikir kayaknya ngisi darah kayaknya guys, tapi gua menghiraukan itu. Dan 2-1 dan itu dia guys ya untuk moodnya. Gila gua 16 kill. Wow. Gila, pertama kali main langsung jadi pro gitu ya. Pasti bukan bot tuh guys, yakin gue itu pasti itu musuh beneran, tapi dia masih belajar kayak gua. Lanjutkan. Mahal amat anjir top up-nya. Kita klaim guys, ada hadiahnya. Oke, hadiah ini level 10, kita lanjutkan. Oke. Ini berapa pool penyimpanan guys ya? Kira-kira kalian bisa nebak? Ntar dulu. Ada iklannya mana nih? Jadi guys, ini kayaknya perharinya itu ada 5 ada iklannya, goldnya gitu. Jadi kalian tunggu besok-besoknya untuk mendapatkan hadiahnya tanpa menonton iklan. Kita akan lihat pool penyimpanannya. Oke guys, untuk pool penyimpanan dari game ini totalnya itu 873 MB guys, sesuai dengan grafiknya keren dan gameplaynya juga seru banget. Padahal gua aja yang noob dari game IPS jadi pro gitu guys, wajib kalian download ya. Dan gitu aja, terima kasih banget udah kalian nonton sampai habis dan udah ngasih like, comment, dan subscribe. Saya Rob Kopo, untuk diri next video. Salam. Wow.